Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kang. Ini efeknya udah jadi. Ini warnanya seperti ini, desainnya custom ya, semi gitar multi stombok by AHS. Ini 3 efek dalam satu box. Boxnya kebetulan seperti ini, kotak. Di sini tebal, di sini tipis. Ini satu output, satu input, DC 9 volt negative center. Adaptornya khusus efek ya, yang negative center. Ini terdiri dari chorus, delay dan distorsi. Untuk distorsi ini yang atas nih, ini gain, ini volume, ini scoop high, scoop mid, ini karakter distorsi, ini bass, middle, treble. Untuk chorus 2 ini depth rate, untuk delay 2 ini 3 time mic repeat. Saya jalan dari ampli HK Silver edisi ke efek ke gitar saya pakai Fender True Bypass ya. Ini depth, ini red, silakan diatur sendiri. Ini kebetulan saya settingnya seperti ini. Ini untuk depth-nya. Untuk rednya. Untuk delay. Ini untuk timenya. Untuk mixnya, untuk levelnya. Untuk repeatnya. Ini kalau full nggak berhenti-berhenti. Ini untuk distorsi. Ini high gain-nya, ini ke bawah dulu semua. Ini suara pertama ini. Ini scoop high. Oh, yang ini scoop high, ini scoop mid ya. Antara dua ini. Ini karakter distorsi, kalau ini ke atas sudah beda lagi karakternya. Ini ke bawah. Kalau ini ke atas, ini ke bawah, ini ke atas, beda lagi. Ini kalau ke atas, beda lagi karakternya. Ini kalau pakai delay. Kalau pakai chorus, ini
kurang lebih seperti itu. Untuk setting silakan diatur sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.